Terima kasih Datuk Seri yang betul. Terima kasih Yang Mohd Menteri. Saya nak balik kepada isu jenayah seksual kanak-kanak tadi Yang Mohd Menteri bangkitkan. Pada saya, antara kelemahan dalam sistem sedia ada kita adalah kekurangan mekanisme untuk memantau atau mengekang pesalah laku seksual, khususnya pesalah laku seksual kanak-kanak, daripada mendekati atau bekerja dalam persekitaran yang mempunyai ramai kanak-kanak seperti mana tadika ataupun taman permainan dan sebagainya. Sekurang-kurangnya kalau kita ada satu daftar pelaku seksual ataupun sex offender registry, mungkin kita boleh menggunakan ada mekanisme bagi agensi penguatkuasaan, pihak polis, jabatan kebajikan, jabatan kesihatan untuk memantau dan untuk mengekang gejala pedofilia dan sebagainya. Pohon penjelasan kalau Yang Mohd Menteri boleh pertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih. Bukan benar, memang apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat ini, kita mempunyai senarai dan juga suspect list ya. Bagi kesalahan-kesalahan seksual bersiri, memang kami ada individu yang kena dan kita lakukan pemantauan. Tetapi oleh kerana kesalahan seksual ini bukan hanya dilakukan oleh mereka yang rapat dengan individu berkenaan, malah individu berkenaan yang berjumpa pertama kali je pun kadang-kadang terlibat dalam jenayah seksual, sebab mungkin mereka ada permasalahan di rumah. Jadi apabila dalam keadaan kemurungan itu didekati oleh orang atau individu yang mengambil kesempatan, itulah banyak berlaku. Saya fikir kerjasama secara strategi Lautan Biru dengan Kementerian Wanita dan juga dengan pihak NGO telah memberikan keberhasilan yang cukup baik, yang cukup positif, di mana kita dapati kadar jenayah seksual sebenarnya bukan meningkat tetapi menurun disebabkan kempen kesedaran dan juga kerjasama pihak masyarakat keseluruhannya. Terima kasih.